Selamat pagi penggemar burung seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya di Bandar Macan Channel. Seperti biasa, tugas rutin saya memberikan kepada burung-burung saya makanan buah. Kali ini kebetulan saya ada buah pepaya. Buah pepaya ini sangat bagus sekali, saudara-saudara pencinta burung, terutama untuk burung-burung kita yang memang pemakan buah seperti beo, suren, anis merah, cucuk, dan banyak lagi burung yang biasa memakan buah. Nah, untuk itu saya ingin kasih tips sedikit. Buah pepaya ini sangat bermanfaat sekali dan mengandung nutrisi yang sangat tinggi untuk burung-burung kita, khususnya untuk burung beo. Buah pepaya ini memang sangat membantu sekali untuk membuat burung kita tambah gacor, tambah pintar, dan tambah ngomel terus. Inilah buah pepaya yang paling rutin, buah yang paling rutin saya kasih untuk beo saya pada khususnya, daripada buah yang lain, pisang misalnya, dengan atau buah apel. Karena pakan yang saya kasih setiap hari secara rutin, yang pokok saya kasih yaitu makanan lele plus 5-11 dengan nasi. Nah, itu sudah terkandung banyak sekali juga ininya. Dan kalau di 5-11 itu kandungannya sangat tinggi, sangat lengkap. Di sana ada jagungnya, ada kacangnya, dan juga ada ininya, ada dedaknya juga. Apalagi makanan lele itu juga lengkap sekali kandungannya. Nah, untuk itu, untuk tambahan yang rutin saya kasih, saya pilih pepaya karena pepaya ini banyak sekali mengandung, paling tinggi sekali kandungan ininya, nutrisinya untuk burung kita. Kalau khusus untuk beo dan burung yang lain memang suka sekali, apalagi beo sangat suka sekali dengan buah pepaya ini. Karena buah pepaya ini kalau kita kasih kelihatan sekali, kalau sudah kita kasih, apalagi rutin kita kasih, burung beo itu, beo kita akan tambah ngoceh terus, tidak diam-diam dia, dan keinginan untuk ngomong, untuk komunikasi terus dia ngomel sendiri. Itulah pengalaman saya, saudara-saudara, dengan makanan beo saya ini. Khusus untuk pepaya ini memang saya pilihkan untuk ini, yang saya pilihkan untuk burung-burung saya, untuk menambah nutrisinya biar burung saya tetap sehat, segar, dan tambah gacor dan prima penampilannya. Mari kita berikan, saudara-saudara, ke burung-burung kita, burung-burung kesayangan kita semua. Saya belah dulu, saudara-saudara. Saya akan kasih ke beo saya, burung beo saya. Nanti saya juga kasih ke burung anis merah, juga jalak suren saya. Ini sangat
disenangi saudara-saudara, sangat digemari oleh burung beo. Begitu ditaruh sebentar aja habis, ini paling enggak setengah habis semua. Inilah penampilan buah pepaya yang sangat bermanfaat untuk burung-burung kita. Nah, inilah burung beo saya saudara-saudara, yang biasa saya kasih pisang, apel dan pepaya paling sering ini, paling sering. Ini walaupun biar tidak terlalu lama, saya harus adakan ini pepaya ini, untuk memang dia lebih kacor dan lebih cerewet ini bionya saudara-saudara. Kita taruh aja, nah kemungkinan ini kita taruh aja dulu baru dia nang. Karena tadi sudah sebelumnya saya sudah kasih dia ini, nah, itu makanan yang rutin saya kasih itu cam. Ini makanan, nah, coba saudara-saudara, ini nasi 5-11 sama makanan lele tetap saya kasih. Nah, sekarang saya tambah dengan pepaya. Ini kita taruh aja seperti tadi juga saudara-saudara. Nah, ini sangat digemari sekali saudara-saudara. Ini walaupun tidak pokok saya kasih, tidak rutin saya kasih, tapi ini pepaya ini menjadi makanan yang paling disukai oleh burung beo. Nah, pepaya ini memang makanan nomor satu sebenarnya untuk beo saudara-saudara. Amin. Menurut saya hanya kita pakai selingan aja. Kita pakai selingan untuk membikin burung beo kita menjadi lebih prima dan gacor dia saudara-saudara. Lebih mau ngomel dia, komunikasinya bagus. Demikian dulu hari intiman kita hari ini, sahabat burung seluruh Nusantara. Inilah burung-burung saya yang memang selalu saya rawat, saya kasih buah dan saya mandikan setiap pagi. Bertemu lagi dengan saya, mohon subscribe-nya, kita saling subscribe biar channel kita lebih berkembang dan maju. Terima kasih. Halo, kamu mau apa? Kamu mau apa?